Hai, kembali lagi bersama saya Batswood. Nah, jadi sekarang saya tuh mau pergi ke acara hobi kayunya yang di Jogja. Dan udah lama banget ya saya tuh nggak kumpul-kumpul bareng teman-teman hobi kayu. Nah, dan hari ini saya akan pergi ke Jogja meskipun mendadak. Dan kita tuh pergi dan saya tuh pergi sekitar jam 5. Jadi jam setengah 4 kita harus pergi, sedangkan sekarang udah jam setengah 3. Jadi kita siap-siap dulu untuk barang-barang yang akan dibawanya. Oh my god, udah lama banget. Jadi pada kangen-kangen sama teman-teman hobi kayu, dan udah lama juga gak pernah keluar kota semenjak lockdown. Ya udah, intinya kita siap-siap dulu, oke? Karena saya selalu bersemangat. Dan sekarang tuh saya udah mau berangkat banget, tapi sayangnya hujan. Jadi hujan, nggak tahu ininya harus gimana ya. Oke guys, jadi sekarang terpaksa hujanan ya. Karena mau gimana lagi guys, kalau hujan kayak gini guys, mau tidak mau kita untuk berjuang di Jogja yang mendatang. Ternyata harus ikut rapid test dulu guys, sedangkan ini jam udah jam 4 lebih. Takutnya, sedangkan ini antrian 500. Takut enggak keburu. Ya Allah, tinggal 15 menit lagi, sedangkan ini masih ngantri. Aduh, kayaknya enggak akan keburu deh guys. Susah banget, ribet banget, sumpah. Oh my god, tinggal beberapa menit lagi guys. Come on. Kita cari Gojek, kita baru aja keluar dari stasiun. Cari Gojek menuju hotel, guys. Jadi tadi itu saya naik Gojek dari stasiun menuju hotel. Ternyata hotelnya itu kayaknya mapnya belum dirubah, jadi kemakam gitu guys. Gila, tadi keliling-keliling, lari-lari, dan katanya setelah ditelepon hotelnya emang titiknya nggak pas dan di depan BPD, jadi kita mesti jalan jauh dulu guys. Mana di sini sepi banget.
pokoknya amazing. Alhamdulillah, akhirnya ketemu juga. Ya Allah, terima kasih. Huh. Sudah. Udah takut banget guys, sumpah. Keliling-keliling, jalan-jalan di negeri orang. Parah banget lah. Huh. Akhirnya ya Allah. Aduh, jadi si titik titik lokasi hotelnya itu nggak pas sama map. Gila, tadi lari-lari sendirian tengah makan jam 1:30 malam. Oh my god, capek udah jalanan sepi, banyak yang mabok pula tadi. Akhirnya udah sampai di hotel. Tidak, tadi rasanya aku kayak mau, ya pokoknya keren lah. Perjalanan sendirian mantap untuk pertama kalinya ke Jogja sendiri. Oke, saya langsung ke air dulu dan mau smoking karena saya panik. Keringatnya sampai kemana-mana, sampai basah banget soalnya pas di makam lari-lari muter. Ternyata ke makam itu lagi, lari lagi. Sampai akhirnya tadi tuh mau ke masjid, karena ada masjid, ya rencananya mau nungguin di masjid gitu. Soalnya nyari orang, soalnya udah lihat orang sama sekali tadi tuh. Dan akhirnya ya ketemu juga, pas ditelepon ternyata titik lokasinya emang berbeda. Pucat bisul guys. Asli. Ya begini lah, kalau sudah di sini mah ya jangan smoking dulu guys. Sampai ketemu besok di acara, oke? Hai, selamat pagi guys. Jadi acaranya tuh hari ini. Sekarang jam. Hah? Jam 11. Jam setengah 11. Saya kayak gelap. Soalnya kita tempatnya di basement, jadi nggak ada terlihat cahaya matahari, jadi kayak gelap aja gitu tuh. Saya mandi dulu guys. Oke. Oke guys, jadi sekarang kita jalan kaki menuju lokasi. Kita jalan aja karena kurang lebih cuma 2 km, sekitar 25 menitan sambil olahraga siang, menikmati jalan Jogja yang sama-sama aspal sih sebenarnya, cuman ya bisa lebih fun perjalanan aja gitu. Yo. Kita lanjut perjalanan lagi karena ini tuh masih setengah perjalanan dan di sini tuh panasnya panas banget guys, ternyata parah banget. Tau gini saya mau naik Gojek tadi, kirain gak akan capek, ternyata lumayan.
terlihat gedungnya, jadi gedungnya itu yang itu kayaknya tuh. Oke, semangat. Semangat, Pak Lima. Udah mau. Ini mau atau macan atau cita ya, aku kurang tahu, yang pasti ini mau Bandung. Pakai eskalator dulu guys. Tempatnya keren banget, gede juga. Tapi sekarang kita cari tempat kubu kayunya di sebelah mana. Oke, setelah nyari-nyari ternyata ketemu juga tuh di sana. Tuh si begal. Setelah nyari-nyari ternyata ketemu juga itu presiden kita tuh. Ternyata lokasinya di luar. Dia lagi sibuk. Dan itu Yusuf tuh yang ninggalin saya dari Bandung, dia nggak mau bareng sama aku, afat. Parah banget pokoknya. Ayo kita masuk. Dan itu teman-temanku tuh yang sok-sokan nggak mau bareng tuh, apalagi si Yusuf. Si Yusuf itu sok-sokan banget deh pokoknya. Parah banget. Dan itu Om Jeff juga ada di sini. Hot banget pokoknya. Halo, parah nih. Saruannya parah. Parah. Biasa kita kalau udah ketemu Pak Wicak, kewajiban kita adalah makan mobil. Perut kenyang guys. Yang penting perut kenyang. Tuh orangnya tuh udah duluan loh. No. Ini sudah disediakan sama si bapak ini nih, tempat makannya. Wah, it's good bro. Kita akan makan banyak di sini. Nih, semua yang di meja sini tuh kalau makan main HP semua. Jauh-jauh kita ke Jogja. Cuman main HP doang. Tahu gini di rumah aja main Mobile Legend, guys. Push rank. Siang kita sudah ada acara workshop. Wong DIY. Tadi maksudnya pakai apa ya?
Hai guys, jadi tadi itu kita setelah beres acara, kita tuh baru beres ngopi-ngopi bersama Pak Wicak sama Om Don, ya tahu sendirilah. Kita baru pulang tengah malam dan sekarang tuh di hotelnya enggak nyasar lagi ke makam, aman alhamdulillah. Dan di hotelnya pun enggak sendiri lagi, ditemani sama itu tuh MC hobi kayu dadakan. So ini nih Om Adit, si pekerja keras Semarang nih. Oke, jadi sekarang tuh ada teman di sini guys. Oke guys, mantap guys. Assalamualaikum. So, kok kelihatan gelap ya? Apa? Emang kamunya gelap? Oh, gitu. Gara-gara lockdown ini gimana bang? Jadi seru atau enggak sih bang? Gara-gara lockdown keren. Kreatif di dalam pandemi. Oh iya, kreatif deh. Kreatif artinya apa bang? Kreatif itu kere tapi aktif bukan bang? Itu juga termasuk. Berarti anda salah satu orang yang kere tapi aktif ya? Kalau jadi orang kaya nggak mungkin kreatif. Oh iya. Betul. Kayak yang lebih kaya itu banyak konsultan. Oh, yang nolnya banyak ya? Karena satu. Orang kita nggak peduli, tapi kalau dikasih terima sih. Siap. Salam buat teman-teman Bandung Baraya. Wih, ternyata sudah pada di sini menyusul kita kita. Woi, mau kemana, woi? Jadi enak. Mas, gak nyebul mas? Oh, ya. Malu lo sama perut lo. Ya jadi sebelum keberangkatan pulang kayaknya kita berenang-berenang cantik dulu ya. Iya. Itu hotel itu tuh, itu cuma buat kita doang gitu. Iya. Dadah semua, say hi dulu atuh. Dadah. Ya. Sampai bertemu kembali. Oh my god. Jadi kita sendiri lagi guys di sini. Aku keretanya jam 8 malam sedangkan aku harus main kemana? Tempat main semuanya ditutup. Oh my god. Masa main cewek gitu biar bisa di rumah. Biar bisa di sini. Hai guys, jadi setelah ditinggal sama teman-teman hobi kayu, mereka udah pergi. Terus aku keluar hotel dan tiket keberangkatan kereta itu jam 8. Jadi aku tuh bingung, sekarang baru jam 12. Jadi bingung mau kemana lagi gitu. Nah, dan sekarang tuh saya lagi ngopi di Malioboro. Jalan-jalan dulu di Malioboro, tapi jalan-jalan baru sekitar setengah jaman udah kayak bosan lagi ya. Dan sekarang lagi ngopi dulu. Jadi ya harus sabar hari ini guys, karena serasa lama banget gitu nunggu 8 jam. Tapi harus tetap semangat untuk pergi ke Bandung dan semoga selamat sampai Bandung nanti. Oke. Oleh-oleh udah beli, makanan buat di kereta udah beli juga, jadi kita tunggu-nunggu keretanya, tapi keretanya itu jam 8, sekarang masih jam 3, ajik, lama. Guys, jadi saya tuh masih menunggu, setelah menunggu sekitar 5 jaman ya, jadi tinggal 1 jam lagi guys, oh my god. Saya sudah jenuh sekali di sini untuk menunggu dan tinggal 1 jam lagi, tetap semangat untuk pulang ke Bandung. Semangat guys. Akhirnya okay.
guys, dan itu aja perjalanan saya ke Jogja dan sampai pulang menemui acara Hobi Kayu. Tetap semangat dan saya undur pamit, tetaplah berkreasi dan berimajinasilah tanpa batas. Bye.